Kita lanjut kupas tuntas yang koleksian ya. Ini ada CS ganteng kita nih, Mas Adat. Yuk, pegang apa nih Mas Adat? Kocin tembaga. Wih, kocin tembaga. Berapa nih? Cuma 90 ribu saja ya. Monggo yang suka langsung calling ke CS-nya. Oke, lanjut ke... Nah, ini nggak tahu nih kocin apa. Yang pasti warnanya sudah sangat keluar. Ada warna tembaga, pink, hijau, campur merah. Macam-macam banget warnanya. Ya. Harganya Mas Adat berapa? Kita lepas di 1 juta aja, Om. 1 juta saja, ya. Kemudian ada... Serena. Serena mutasi ya, yang udah mutasi. Oke. Serena mutasi besar juga, jumbo. Berapa Mas Adat? Ini Serena... Berapa ya? Isinya ini, ya, ini harganya cuma 600. Ada banderolnya ini, 650.000 Mas Adat. Kemudian melangkah ke Heng-heng mutasi ya. Harganya cuma 1 juta sebesar ini, coba nih perbandingannya dengan Mas Adat. Ya, agak tinggi dikit. Ya. Tuh. Kemudian ada Margareta. Margareta yang mutasi juga nih. Nah, 650.000 saja. Besar banget juga. Bisa dilihat ya perbandingannya. Oke. Nah. Kemudian ada Siam Paragon. Siam Paragon. Weh. Putih banget nih. Putihnya udah keluar banget. Oke, harganya cuma 1 juta serumpun itu. Ya. Ada Dona Carmen mutasi ini, kalau enggak dibilang Dona Carmen susah nih. Karena memang udah warnanya kuning kayak gini. Ya, batangnya apa? Tulang daunnya merah, ya. Harganya 600.000 saja. Oke. Lanjut ke Pink Peacock. Pink Peacock, waduh rumpun banget, saya harus jaga jarak. Ya, Pink Peacock 1.250.000 sudah rumpun banget, rumpun dan rimbun. Ya, kemudian itu ada butterfly rumpun. Butterfly Giant, ya gede, gitu. Rumpun. Berapa itu harganya Mas Adat? 500.000, udah besar banget, rumpunnya banyak, ya daunnya. Warna sudah keluar ya, bukan kayak nggak kayak butterfly itu. Oke, ke Big Papa ya. Big Papa, tahan dulu Big Papanya. Saya mau nunjukin kalau mau ada yang suka Diven ya. Ini Diven mulai harga 50.000 saja. Oke, Big Papanya. Big Papanya rumpun 4, Om. Uh-huh. Kita lepas 800 saja. 800, coba lihat atasnya. Okay. Warnanya keren banget. Oh iya. Betul. Oke, lanjut ke Venus. Venus, Red Venus ya. Red Venusnya, waduh, gede banget juga. Super. Kita bisa Venus. Lihat pembandingnya dengan orangnya nih, makhluk asing. Berapa, Bos? Ini kita lepas 800 saja, Om. 800.000 dapat sebesar itu, serumpun itu. Kemudian ada kocin nih, kocin apa nggak tahu juga, karena ada ornamen merahnya, ada tembaganya, ya. Harga berapa Bos? Ini 800 juga. 800.000 sudah dapat serumpun itu ya. Oke. Ini ada yang unik ini, Om. Oh iya, apa tuh? Ini kayak lipstick. Kayak Siam Aurora tapi bukan ya. Warnanya beda banget. Keren banget. Oke, harganya calling-calling aja ke CS ya. Oke. Ya. Nah, ini ada Pink Peacock lagi ya. Pink Peacock lagi. 750.000 lebih murah dari yang tadi ya. Iya. Rumpun juga. Kemudian ini ada non-name ya, non-ID. Kita tidak tahu yang koleksian ya. Yang suka nanti tinggal... calling saja ke CS kami. Oke. Okay. Ada Big Papa lagi. Ya, Big Papa lagi. Ini sama ya.
800.000 juga kayak tadi. Oke. Okay. Ini ada non ID. Non ID-nya kita memang tidak tahu. Ya, yang tahu monggo ditulis di kolom komentar, kasih tahu ke kita harganya calling-calling aja ke CS. Okay. Nah, ini kocin yang udah mutasi banget. Mutasi banget. Nah, warna merahnya menggila. Besar ya, kita lihat perbandingannya. Oke, ada harganya Mas Adit? Belum ada harganya. Oke, calling aja deh, calling aja ke CS kami nanti. Nah, ini wah, ini yang pasti ini koleksian pedes ya, harganya mahal nih. Ya, ini khusus son untuk yang kolektor ya. Harganya calling aja ke CS kami. Kemudian ada Red Legacy rumpun 9, harganya 2.500. Daunnya besar, warnanya sudah sangat keluar ya. Roset juga. Yang ini juga non ID, kita tidak tahu, monggo dibantu ditulis di kolom komentar apa harganya, calling ke CS saja. Kemudian ya, untuk yang ini juga Siam Paragon, Siam Paragon ini. Oh, Siam Paragon kayak tadi ya. Cuman belum dihitung nih harganya berapa. Calling aja ya ke CS ya. Nah, ini ada Red Peacock. Ada yang bilang Red Peacock, ada yang bilang Rindu. Tolong tulis di komentar saja nama aslinya apa, karena kita tidak tahu. Ya, ID-nya apa. Oke. Okay. Harganya 750 aja. Oh, 750.000 saja. Oke. Okay. Ah, kita lanjut ke Oke, okay, ini Serena ya. Yeah. Serena. Harga calling-calling aja nih, kalau belum dikasih harga. Lupa mungkin tadi itu. Kemudian ini ada Betty Bob ya. Ini collection juga tanaman aglonema lawas. Harga berapa itu, udah ada harganya? Harganya 1.800 rumpun 9. Bagus banget. Ya. Koleksi lama. Langsung ke ini Red Sumatra. Red of Sumatra maksudnya. Kemarin tapi orang yang nanya ini nih. Orang awam bilangnya Red Sumatra termasuk saya tadi. Ya. Saran saya sih sekarang jangan beli Red of Sumatra ya, karena harganya lagi menggila. Tinggi banget, saya aja bingung gitu. Yang ini sudah OTW mutasi 750.000. Kemudian yang ini berapa Mas Adat? 500.000. Ini 500.000. Ini juga 500.000. 425.000. Yang ini 375. Yang ini 375.000. Yang ini 600.000. Ini yang udah mutasi nih. Ini yang udah mutasi 850.000 ya. Terus kemudian ini 750.000. Rimbun banget. Rimbun. Yang ini 600.000. Yang ini 500.000 lagi, lebih murah. Ya, cuman itu tadi memang harga Red of Sumatra atau pos lagi mahal-mahalnya lagi tinggi. Monggo kalau yang tetap kepengin mengkoleksi, silahkan hubungi CS kami. Ini ada koleksian juga Om, Madam Suroyo. Madam Suroyo rumpun ya? Iya, rumpun 4. Isi 4, 1.500.000. Oh ya. Madam Suroyo ya, tanaman langka. Kemudian ini ada Hot Flaming Lady. Nah, 750.000. Warna okay. Merahnya ya. Ya. Batangnya merah banget. Oke. Okay. Ini ada non name, non ID. Harganya calling aja ke CS kami. Kemudian ini ada Margaret ya. Ini ada Margaret ya. Harganya 300.000 rumpun ya. Kemudian ini ada
Red Imelda. Red Imelda, ya. Ini juga tanaman koleksian. Kemudian ada lagi, ini no name. Diangkat, Mas. Ya. No name, ini isi, ini rumpun ya? Rumpun. Nah, ya. Harganya Rp750.000. Nah, kemudian ini no name lagi, ya. Harganya calling aja ke CS kami. Kemudian ini ada ruby super pink. Ya, rumpun ya. Rumpun banyak. Warnanya cantik banget. Rp800.000. Ini red Panama, keren juga. Oh ya, red Panama. Berapa Mas itu? Ini itu rumpun 2 kayaknya. Rumpun 1 per 1 ya. Iya, udah ada anakannya, kita lepas Rp500.000 aja. Rp500.000. Yang ini non ID juga. Non ID 750.000. Rumpun 3. Rumpun 3. Oh ya, oke, oke. Pink Peacock. Pink Peacock. Rumpun 2 plus 1. Rumpun 2 plus 1. Harganya Rp750.000. Oke. Kocin. Ini barisan kocin ya. Kocinnya lagi cantik-cantik banget. Monggo. Wis, luar biasa. Ini berapa, Mas? Ini 250. 250 dapat secantik ini, Mas? Iya. Oke, iya. Oke. Okay, okay, warnanya udah keren banget. Iya, iya. Kemudian kita ke Golden Baby. Golden Baby sudah mutasi, ya. Ini mutasi banget. Yang ini cuma 250.000. Kemudian yang besar ini rumpun 2 atau 3 ini? Rumpun 3. 3, 500.000. Ya. Kemudian yang lebih oh ini berapa ini? Yang satuan. Satuan, ya. Calling aja ke CS kami, harganya ini lebih murah karena lebih kecil ya. Ini lebih murah dari yang tadi. Kemudian ini ada Green Legacy. Green Legacy. Tapi besar daunnya ya, Mas. Mangkok iya. Lagi. Berapa ini, Mas? Ini harusnya sih 1.500.000. Buat promo kita kasih 600.000 aja. Wis, 600.000. Yang benar, Mas? Iya. Oh. Salah, kebalik lagi, Mas. Oh, balik. Oh, iya. Itu rumpunnya banyak banget. Yang benar. Ini rumpun berapa nih? Rumpun 7. Itu plus 1. Harganya 1.500.000. Mangkok. Sorry tadi salah. Ya. Ini ada Miss Thailand. Ya, Miss Thailand ya. 175.000 ya. Oke. Kemudian ini ada enggak tahu ID-nya apa. Monggo yang tahu tolong dibantu di kolom komentar. Ini juga nih Mas, ID-nya apa nih? Ini non ID. Non ID ya. Iya. Nah. Coba di. Oke. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini Red Imelda lagi. Red Imelda ya. Harganya calling-calling aja, ini tanaman koleksian. Ah, kemudian ini ada kocin mutasi. Kita juga nggak tahu nih jenis kocin apa, mirip-mirip kompakta, warnanya keluar banget ya, besar ya. Kemudian rumpun berapa Mas? Rumpun 2 tapi banyak anakannya. Oh iya, harga? Ini kita lepas di 1 juta. 1 juta? Iya. Oke, okay, bagus banget cuma 1 juta, nggak salah ini Mas ya, 1 juta ya. Enggak, betul ya? Iya benar, 1 juta. Oke. Okay. Ini ada namanya Greg, apa tembaga Greg ya, koleksian lama. Banyak banget dicari orang, monggo di calling ke CS kami. Kemudian ada Ruby Chiang Mai. Ya. Oh ya, ini ada ini orang bilang Green Twinkle, harganya Rp85.000. Ini dari Green Twinkle tapi rumpun ya, rumpun 6, murah banget cuma 400
25.000 sudah saya memutasi. Oke. Superet Venus. Iya, Venus rumpun 4. Harganya cuma 500.000. Oke. Ini apa, Mas? Ya, ini red cochin 175.000, Mas, coba di iya. Red cochin. Ya. Ini red Imelda yang bagus banget ya, harganya calling aja. Oke. Kemudian ini ada Big Roy. Big Roy ini 50.000. Gede ya. Kemudian ada Kameleon, Kameleon Red Kameleon 450.000 saja. Oke. Rumpun 3 plus 1. Rumpun 3 plus 1, 450.000. Oke. Kemudian ini ada Red Cochin. Ini sama apa namanya? Tunas dan lain-lain isinya 10, harganya cuma 900.000. Kemudian yang ini 4, isi 4, harganya 500.000. Ya. Ini red cochin. Itu ini 800.000. Yang sebelah sini. Kemudian ini heng-heng isi 2. Heng-heng isi 2 ya. Cuma 250.000. Sudah saya memutasi, yang ini sudah mutasi. Rumpun 4. Rumpun 4 berapa, Mas? 800.000. 800.000 sudah mutasi rumpun 4. Kemudian ada cochin compacta. Nah, ini nih. Rumpun 3. Wih, cantik banget. Compacta ya, ini banyak diburu sama kolektor. Harganya 1.200.000. 1.200.000. Ini yang 500.000 satuan. Ya, coba di. Oke. 500.000. Ini compacta lagi, ya. Ini juga compacta. Ini cuma 375.000 compactanya. Ya. Nah, yang ini mutasi aneh, kompaktanya jadi kayak keluar silver. Harganya 600.000. Mutasi. Ya. Ini juga keluar silvernya ya, Mas? Iya. 600.000. Nah, yang ini 1.500. Rumpun 3. Rumpun 3, coba di. Ya. Cakep banget. Cakep banget. Ya, ini ada flamingo. Flamingo isi berapa, Mas? Ini coba dihitung dulu. Tunasnya enggak usah dihitung. Yang di dalam. Isi 8. Ya. 8 cuma kita lepas 675.000. Sebelahnya juga ada yang lebih. Ini udah indukan ya. Kita buang saja. Ini yang rumpun 5. Rumpun 5. Ini yang rumpun 5. Kita lepas cuma 400.000. Ya. Ini ada koleksian antik, saya tidak tahu namanya, kayak jenis bambu gitu, aglonema bambu. Kemudian ini ada Serena, ya, harga 85.000. Ya, udah cantik sekali. Ini yang mutasi. Ini mutasi terus 11. Rumpun 2 ini. Iya. Rumpun 2 125.000 saja. Oh, ini ada Ruby Pink. Ruby Pink-nya 175.000. Oke. Ini Ruby Pink yang 150.000. Ya. Ini ada apa? Venus. Venus rumpun 2. Cuma 250.000. Oke, kita lanjut ke jalan-jalan lagi nih, Mas Adat. Ya.
Ini aduh dibikin mirip. Ini CS-nya ya, kalau mau di screenshot Mas Vendra, Mas Fajar, Mas Han dan Mas Adat. Ini nomornya kalau mau di screenshot. Oke. Ini ada deretan kameleon, keren ya. Banget. Red kameleon. Wow. Ini si berapa, Mas? Ini enggak tahu ya. Iya. Ya calling-calling aja lah. Terus ini yang rumpun 3 nih. Rumpun 3. Berapa harga? 250. 250 dapat rumpun 3. 250 dapat rumpun 3. Oke, terus ini sebelahnya juga ada. Oke, ya. Calling aja. Calling-calling aja. Kemudian ini ada lipstick pink. Lipstick pink tapi gede banget ya. Ini tertulis di sini 50.000, dinego aja nih 45 boleh kayaknya nih ya. Oke, yang ini juga sama. Ya. Kemudian ini butterfly. Butterfly 45.000. Kemudian ini ada siampel koleksian lama 450.000 rumpun 3. Nah, ini ada Stardust, kemudian ini keren banget. Nah, ini ada Super Lady Valentine berapa, Mas? Ini 500.000. 500.000. Ya. Tapi udah warnanya gila ya. Ini yang ada yang lebih murah nih. Jumbo Lady Valentine warnanya juga udah bagus tapi malah lebih murah cuma 350.000. Ya. Kita melangkah ke Big Papa. Yang ini cuma 150.000. Oke, 150.000. Yang ini, Mas. Yang ini 225.000. 225.000. Terus? Terus sebelahnya juga ada lagi. Ini udah lebih besar, 250.000. 250.000, gede banget ya. Oke. Sampingnya. Oh, Twinkle. Twinkle. Ya. Ini rumpun. Indukan gede banget. Ya. Udah bawa tunas berapa? 3. Tiga. Harganya? Ini harganya 500.000. 500.000, gede banget. Ini Big Papa juga. Ada Big Papa juga. Ini ya. Yang unik nih. Oh ya. Harga calling-calling aja ya. White. Big Roy. White Big Roy. Ya. Ini Twinkle yang lebih murah nih, Mas. Ya. Ini Twinkle sudah mutasi. Ya. Harganya cuma 200.000. Kemudian ada apa nih, Mas? Kitut Anjamani mulai harga 150 ribuan lokal ya ini. Oke. Ya. Kita ke belakang sebentar nih, Mas. Kita shoot aja dari sini, itu ada rumpunan Big Roy ya. Harganya murah ya. Calling itu Big Roy calling-calling aja, itu sudah mutasi. Iya. Ada juga. Ini rumpun Siam Aurora. Oke. Okay. Rumpun pink lipstick. Ya. Ada banyak. Oke. Okay. Rumpun tembaga juga ada. Ya. Kayaknya cukup sekian ulasan kali ini. Kalau kurang jelas, monggo di video call saja ke CS kami. Tinggal video call saja, tanya-tanya harga, lihat daunnya, lihat batangnya, lihat akarnya. Sampai puas ya, sampai puas ditanyain semua, kemudian kita bisa kita sampaikan juga bahwa kita bisa kirim ke seluruh Indonesia dengan menggunakan Tiki ya, jasa Tiki. Begitu. Jadi kalau yang belum jelas, belum paham, monggo silahkan ditanyakan ke CS kami ya. Begitu. Dan sekali lagi minta maaf, harap bersabar karena CS kami melayani banyak pelanggan, banyak sahabat Musa. Jadi kadang harus delay atau ngantri menunggu.
Saya kira cukup sekian untuk kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jaga bumi dengan mencintai tanaman. Semoga kita terhindar dari segala bentuk halangan. Kita tetap sehat, bisa beraktivitas. Ya. Salam cinta tanaman. Salam Mosa Garden. Selamat malam.